Berikut ini merupakan hasil pertandingan uji coba Liga 1 Indonesia 2023 hari ini, beserta top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya uji coba Liga 1 Indonesia 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil uji coba Liga 1 Indonesia 2023 hari ini, Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Madura United berhasil menang 1-0 versus Persik Kediri. PSS Sleman harus puas bermain imbang 1-1 versus Barito Putra. Genbuk Hyundai berhasil menang 2-1 versus Persis Solo. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut daftar top skor sementara uji coba Liga 1 Indonesia 2023. Di peringkat pertama ada Leo Lilis dari Borneo FC dengan torehan 1 gol, dan di peringkat kedua ada Ezra Walian dari Persib Bandung dengan torehan 1 gol. Berikut daftar top assist sementara uji coba Liga 1 Indonesia 2023. Di peringkat pertama ada Fajar Facurrahman dari Borneo FC dengan torehan 1 assist. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 akan ada pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiocom. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 akan ada pertandingan antara PSS Sleman versus Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Maguwohadjo Sleman pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiocom. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 akan ada pertandingan antara Persis Solo versus Persebaya Surabaya yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiocom. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 akan ada pertandingan antara Persija Jakarta versus PSM Makassar yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiocom. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Bali United versus PSS Sleman yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyer Bali pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiocom.